tentang bahayanya corona, dan bahkan untuk di masyarakat pun sudah ada lockdown, mereka pengen kepastian bahwa mereka itu terkena atau tidak. Karena selama ini kita berusaha steril mungkin, mereka tidak ada virus masuk. Dan kita juga sudah memperhatikan kebutuhan tentang pencegahan corona, seperti beberapa hari yang lalu kita membagikan alat-alat bersih untuk badan, termasuk sabun nodol dan sebagainya. Terus ekstra puding, bubur kacang hijau ditambah. Artinya kalau biasa seminggu sekali datanya, kita tingkatkan jadi seminggu dua kali. Yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin, dan saya rasa yang kejadian kemarin hanya miskomunikasi karena tuntutan mereka hanya ingin perhatian dari dinas kesehatan tentang kondisi mereka, dan kita sudah menyalurkan aspirasi itu.